Baik, Persatuan Ibu Bapa untuk Pendidikan Malaysia PAGE menyambut baik keputusan kerajaan menghapuskan peperiksaan di peringkat murid tahap 1. Bagaimanapun, Setiausaha Kehormat PAGE Tunku Munawirah Putra berkata sistem penilaian itu perlu ditambah baik terutamanya dalam membuat penilaian murid serta kesiapsiagaan guru. Pemansuhan peperiksaan untuk tahap rendah tahun 1 dan 3 adalah satu langkah yang baik. Peperiksaan bukanlah penentuan yang pelajar belajar. Sebaiknya pembelajaran melalui practical atau learning through play untuk tahap ini telah dibuktikan satu cara pembelajaran yang berkesan seperti yang dijalankan di Finland. Yang penting sekali ialah kualiti pembelajaran dan penyediaan guru dan sekolah yang perlu diutamakan. Seharusnya langkah ini juga perlu diperbaiki untuk sistem pendidikan kita lah. School-based assessment sedang dilaksanakan sekarang tetapi kita tidak pasti yang ia dijalankan dengan berkesan dan pelajar dapat belajar dengan sebaiknya. Sekarang ini pun topik pembelajaran di alam Industrial Revolution 4.0 adalah satu perbincangan yang hangat. Mesin menggantikan manusia dalam automation di kilang-kilang. Jadi bagaimanakah penyediaan pendidikan untuk memenuhi keperluan jobs of the future? Dan adakah sistem persekolahan masa kini masih relevan? Collaborative learning dan problem solving skills perlu ditelitikan dalam sistem pendidikan kita. Para pelajar perlu digalakkan untuk bekerjasama untuk mencari jawapan atau menyelesaikan masalah tugasan yang diberikan. Kami di PAGE optimis yang langkah ini adalah satu jalan yang membuka ruang untuk menyediakan modal insan untuk pekerjaan masa depan. Tetapi kualiti pembelajaran dan penggalakan pelajar bekerjasama di dalam dan di luar kelas haruslah dipertingkatkan.